Apa dulu? Ngomong dulu. Udah, sekarang kamu ngomong. Udah, ngomong. Aku paling gak kuat guys kalau kayak gini guys. Aku mau pindah ke kebumen. Hah? Ya benar tuh. Beneran. Terus kamu gak sorting lagi tuh? Gak bisa. Wah, ya ampun. Dul, hati-hati ya dul ya. Sekolah yang benar, ya. Jadi mereka berdua waktu mereka berdua itu bikin pipa. Iya, mereka berdua ini selalu seru deh. Dadah. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi, menarilah kawan hingga akhir nanti. Oke guys, selamat datang di channel Garuda Wisnu Satria Muda. Hari ini kita lagi mau kita malah disuruh-suruh sama Mas Ado nih. Iya, hari ini kita mau bantu ini nih, warungnya Mas Ado udah mau jadi nih guys. Ini mau bikin warung apa sih ini? Enggak tahu ini. Mas Ado, kamu mau jualan velut apa? Cocoknya velut deh. Velut kalau iya, velut ya. Bagus. Oke, sego pegono Kang Darmin. Ya, pegono pagi dan juga sore. Nanti kalau siangnya bolehlah apa? Velut lah. Ya, oke, velut, velut juga. Nah, velut itu pasti menu jos itu. Cocok di sawah soalnya. Mas Ado, nanti yang buat guling mana? Hah? Guling. Eh, guling apa? Guling apa ini? Guling jaga itu mau. Ini dibuat-buat ada janur-janurnya gitu buat ini. Ragu. Ini belum itu diserutin, nanti makan di sana. Oh, iya. Eh, bantuin dul. Eh, Adul, bantuin dul. Ini kenapa rapi amat nih? Eh, HP jatil atau apa sih? Enggak. Wis mbopo? Acara sekolah. Mas Ado. Udah deh, ayo terusin yuk. Ini mau ngonten ini. Iya, kita mau beres-beres bantuin Mas Ado nih. Enggak usah, ayo kita ngonten yang anu, yang belum pernah kita ngonten Mas yuk. Hah? Apaan? Sangat spektakuler. Wow, spektakuler. Ini kamu ngapain nih? Apaan sih, Dul? Enggak, gimana Dul, omong apa barusan? Ngonten yang belum pernah kita coba. Yang belum pernah kita kontenin. Andul kepengin seru-seruan. Kenapa Dul? Biasanya gitu kamu omong gitu. Sekarang udah jadi sekti Mas ya. Hah? Ini ngelindur ini. Ayah, ampun udah ya lah. Ini mimpi di siang bolong atau apa sih? Jam 12. Betul. Ya enggak. Kamu baru bangun mau. Tapi penampilannya oke sih di hari ini. Oh, udah kayak Mas Ado ini replika deh. Sakti-saktian mah. Heeh. Ayo kita cobain aja. Ayo. Di sini ini. Enggak. Mau ngapain? Endul tuh dapat apa ini? Maksudnya dapat ilmu, dapat barang atau apa kok? Kepengen ini menunjukkan ilmu Mas yo. Wah. Tadi malam aku itu tutorial di YouTube. Wah. Wah. Sesat itu mah. Benar. Ngawur wah ini. Ayo. Ayo. Dul, kalau mau ada ilmu itu harus berguru. Ya itu. Apalah, kita nurut aja daripada dari tadi suruh ini. Iya, kalau ini enggak katanya Endul itu konten paling menarik. Ya iya. Nah, dia mau nunjukin ilmu katanya. Daripada di sini suruh bantu-bantuin bambu. Ya aku gimana ke kalian aja. Gimana katanya seru-seru apaan, Tul? Ya udah ayo coba aja. Tuh sekarang udah bisa nyaingin Mas Ado. Wah, buktiin. Ya udah, di sini aja lah mumpung ini pemandangannya bagus nih. Nyaingin aku nih. Oke, kita buktikan ayo. Di mana Mas Ado? Kita mau engkol apa gimana nih? Ayo. Eh, hah? Terus apaan? Masa engkol. Nah, terus gimana? Ayo. Tuh, enggak kalau enggak percaya aku bisa nyetop mobil yang ada di sana, Tul. Kita buktikan dulu. Ya, itu kan mobil. Oh. Itu namanya jurus kebuskilan. Kalau biasanya kan kebuskilan. Kalau aku nih bisa nih. Oh, berarti ada ilmu buat memberhentiin mobil. Kita siap-siap pasang terata ya, Mas. Ini cukup satu jari loh. Siap makan sepro. Cukup satu jari. Eh, nanti itu jari kelasan ya. Coba. Ini Mas Ado mau menunjukkan ilmu menghentikan mobil. Coba. Iya. Oh, iya. Wih, tepuk tangan. Tepuk tangan, wey! Itu belakangnya ada jalan. Wah, jalan. Sakti banget ya, Mas Ado. Ya, itu karena ada orangnya jadi bisa madak.
Kok oh, itu cuma satu jari loh. Termasuk sakti loh, sindul loh. Si Mas Ema kok sindul. Betul, kamu mau buktiin di mana? Di sini apa? Di rumah? Di sini aja enggak apa-apa lah ya. Okay, gimana? Gimana? Okay, gimana? Kita buktikan, Mas Yo. Oh, agak di sini. Kalau bisa. Oke, okay, gimana? Betul. Waduh. Sombong amat sih. Oke guys, jadi hari ini Intul mengaku udah punya ilmu yang sangat besar dan dia pengen membuat konten yang belum pernah ada di GWSM ya, yang seru banget. Cepatin susu orang Mas Yuk. Wah. Mau cepatin orang. Langsung karma. Aduh. Gimana game yang mana? Oke, apa kita terima Mas Yuk ya. Sepakat kita terima. Ya. Oke, silakan enggak apa-apa. Siapa yang mau dibuat cepat? Karena ini aku saingan sama Mas Sadu, mending Mas Sadu aja. Nah. Wih, oh, langsung okay. ke akar-akarnya ini. Ini aku kosongkan dulu pikirannya ya. Aku ya. Kosongkan dulu, oke okay, ya. Pikiran pake aku. Pakai ke sini. Oh iya. Terus kanan kiri dipegangin nanti kalau membengkak. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Kita di belakang. Ini. Siap. Kelihatan masuk, maaf ya, agak membelakangi. Wah ini agak berat nih guys kalau ini. Coba. Katanya dapat tutorial dari YouTube. Untuk mempraktek. Wah, berhasil. Enggak gagal, Dul. Kamu enggak apa? Bisa. Ngapain lo? Oke. Masih belum menyerah. Kosongkan dulu pikirannya ya. Oke. Cepat. Kalian pegangin nih, aku pikiran udah kosong nih. Ini udah ini, bagiannya udah di depan sama Dul, Leo. Ya, ada suara mobil. Enggak bisa. Kamu tuh jangan dulu. Emang aku udah bisa. Nyalain coba yang lain. Yang lain kali ini Mas Adut terlalu berat. Eh coba. Coba kamu punya apa? Kamu biasa jepak nih. Oh, kamu jepak nih. Dia mau gelap mau enggak? Coba boy. Biasa jepak. Ah, kalau bogen biasanya kalau pas bawa warung jepak nih, coba dulu. Ini paling lebih mudah nih. Ben Mas Adut. Iya. Ah, Mas Boy ini paling enggak itu Mas Yo. Enggak apa-apa, fokus. Udah apa belum? Udah apa belum? Yuk, ayo. Aduh, lanjut dulu. Biar mudah agak jongkok wes cepat. Nah. Yo. Nah, coba. Tak bantu ini yo fokus yo, tak bantu aku sih coba yo. Eh, kamu udah janji ke penonton ini konten yang menarik. Kalau ini enggak menarik awas lo. Ayo. Coba. Ayo lagi. Yo wes, yang lain ilmunya yang lain. Ilmu yang lain apa? Hipnotis. Bisa enggak? Hipnotis, bisa. Ah, Mas Joko, paling biasanya orang Salimbang paling gampang dihipnotis. Kok aku Mas Joko daripada tak pedot lagi sandale. Wah, itu kan apa tadi? Kemarin aku pulang nyeker. Ya. Oke, ini coba dulu hipnotis Mas Joko. Coba kamu hipnotis Mas Joko kalau emang kamu beneran sakti itu, cobain. Berarti harus disugesti. Sampai berhasil kita bakaran dapat Mas berapa gram? Ya. Buat orang yang saya sentuh. Wah, udah pintar. Apa Mas ya? Hah? Duh, kamu aku enggak tahu lah. Ini orang yang saya sentuh. Nah, itu. Untuk orang yang saya sentuh, kamu akan tidur terlelap. Bisa. Bisa ya? Untuk orang yang saya sentuh. Ya, apa lagi Mas Yo? Tidur lebih lelap, lebih rileks. Lebih dalam, lebih lelap, lebih rileks. Aku enggak bisa kalau lebih rileks gitu. Itu udah tidur, sekarang disuruh nah, apa? Disuruh apa dulu? Yang orang yang saya itu anu apa? Berubah jadi dogi. Nah, iya. Cepet. Buat orang yang saya sentuh, kamu harus parkoy di tengah jalan. Hah, parkoy. Bagus. Parkoy di tengah jalan, bagus. Yo. Ayo. Nah. Dalam hitungan ketiga, kamu akan parkoy di tengah jalan. Oke. 1, 2, 3. Yo. Ini sih pasti mantap banget. Tuh. Mantap sampai enggak bisa bangun nih. Wih, kalem tadi. Hei, kamu tuh... Wah, gagal tuh. Enggak bisa. Sampai jam 9 malam. Iya. Kamu tuh malah tidur. Ayo, katanya mau hipnotis aku. Ya ampun, nih, berarti malah tertidur. Wah, berarti enggak bisa nindul. Aduh. Yes. Berarti emang mimpi di siang bolong deh kayak gitu. Aku di hipnotis. Kita mau parkir sini, Dul. Jalan. Kayaknya marah deh.
Kali menang ledek ini. Berhenti dul. Tuh kan. Dul. Dul dul. Kejar boy. Ayo kejar. Ayo. Masuk dong. Ayo. Banjir Gandara. Bawa sini dul. Ada WA gimana? Maksudnya gimana? Ada WA dari Mas Dwi. Gimana tuh ayahnya? Mas Adu, tolong sampaikan ke anak-anak. Antul udah cerita belum soal dia mau pindah ke Kebumen? Hah? Pindah apa? Ini katanya ini. Pindah apanya itu? Sekolahnya mau pindah ke Kebumen. Untuk sementara dia tinggal di Kebumen, Pak. Berarti gak bisa ngonten lagi? Gak bisa pindah lagi, Mas Yuk. Ini hari terakhir Antul. Iya. Hah? Ini suruh katanya ayah apa? Ayah si Entul udah cerita belum ke kita? Belum cerita. Nah, soal dia mau pindah ke Kebumen. Ya ampun, jauh-jauh. Kasihanmu. Padahal yang, kan yang bawa besok siapa? Padahal ini Mo yang ini Mo paling deket loh sama Entul loh. Entul, Mo. Wah, ini mah jadi semua. Sisi, bentar. Mo, iya. Kita bujuk dulu aja tuh Mas Joko sama Mas Boy. Aku kalau sama Mas Joko kurang cocok kalau dia dari Bopo. Bentar ini Nemo juga sedih. Bentar. Tapi kenapa Antun itu ya enggak cerita ke kita? Mungkin ya? Dia mau cerita. Aku tahu. Aku mungkin si Antun itu hari ini dia kepengin membuat konten keseru-seruan karena dia tahu bahwa ini konten terakhir kali. Oh, konten terakhir Mas Jo. Ya. Itu kan ceritanya gimana gitu. Dia mau pindah. Ya mau gimana lagi nih WA nih baca nih. Nih. Udah, Mas Jo sampein dulu. Kenapa? Nemo juga sedih tuh. Ini kenapa? Mau hipnotis? Ya. Oh, ini belum tahu Mas Adam. Wah, ini belum tahu Mas Joko. Mas ayo ndol di sana lu malah sana dulu. Ya. Mau kamu sedih kenapa, Mau? Dadah kamu tuh belum tahu semuanya. Kamu belum tahu semuanya nih. Dol. Apa sih? Enggak usah nangis, enggak usah sedih. Kamu tutur dulu ilmunya tuh. Mas Joko diam dulu. Kenapa sih? Di sini enggak bilang apa-apa. Nih. Mas Ado, udah kamu ceritain sama teman-teman aja lah. Innalillahi. Beneran? Masa aku gitu? Dodol. Itu enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa kan? Kita bercanda kok. Kalau bercanda itu cuma bercanda. Kita cuma bercanda, Tul. Sorry ya, Tul ya. Kita tuh enggak niat nyakitin hati Entul. Kita kan biasanya tahu kalau Entul itu suka bercanda. Maaf ya, Tul, kalau kita banyak salah ya, Tul. Niat kita itu cuma bercanda. Ya, Entul jangan sedih lah. Kasih tahu Mas Ruk, Ini aku dari awal nih barusan. Ini baca WA-nya. Tapi beneran enggak Mas Ruk? Jadi beneran kok. Dari ayahnya pindah. Ini terakhir bersama kita. Kalau dia udah dia enggak ngomong ya ke Bumi. Kalau emang ini keputusan dari arah ayahnya, ini kita gimana? Kita hari ini bagiain dulu lah. Setuju, mungkin dia gak nyampe ngomong ke kita. Makanya dia bilang tadi konten seru-seruan. Mungkin biar penonton juga terkenang. Enggak nyangka sesingkat ini. Ya sabar, kita harus cari solusi. Tapi keputusan ayah Mas Yo kayak gitu. Gini aja, kita senengin hari ini. Dia kan ngomong dia sakti, kita nurut aja lah. Kita mau dia apa-apain nurut. Mas Yo, ini mau yang terakhir kali. Iya Mas Yo. Ya mau gimana lagi nih orang tuanya. Mungkin kamu tuh tadi kurang maksimal itunya, suaranya. Bisa diulang lagi dong, bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi, bisa diulang lagi. Kamu jangan sedih. Kamu tuh bisa ngalahin Mas Adu, aku yakin. Yuk, kita ulang lagi. Endol, agak-agak kesana aja yuk. Dol. Kasihan di sini panas. Bentar, aku mau ngomong sama Dul. Ya, tuh Mas Yo mau ngomong tuh. Dul. Mungkin kamu ini kan lagi belajar, gak bisa sempurna. Tapi aku yakin kalau Entul belajar giat nanti bisa kayak Mas Adu. Gitu ya, kamu jangan menyerah. Pokoknya kamu orang yang semangat, orang yang pinter. Kamu itu pokoknya bisa deh kalau kamu yakin. Yang penting yakin. Iya Mas Yo, mungkin tadi ini ya energinya agak kurang. Ya mungkin karena di pinggir jalan, yuk kita coba di rumah yuk yang sepi. Karena kurang yakin juga. Oke, aku percaya sama Entul bisa, kita coba di rumah yuk. Yuk. Yang sepi yuk. Mas Yo juga pengen nih nantang Entul yuk. Ayo Entul pasti bisa nih. Ah, bisa. Yaudah ya Mas Yo, kita lanjut di rumah. Yaudah. Ya semuanya duduk. Yang rapi. Sekarang aku jadi pengawalnya Entul.
Eh, hey, kamu ya duduk. Iya, sebentar, aku masih tahu ke bos Ndol dulu. Eh, jadi gini dulu ya. Bentar, mau cuci muka dulu, Mas, yuk. Eh? Mas, cuci muka dulu aja. Oh, iya. Itu ya beli air mata nih. Iya. Pokoknya pokoknya kita nurut apa yang diomongin dulu. Yo. Yakin kamu itu bisa gila dulu on dulu. Masa pun ini agak kacau emangnya. Kayak tiga. Eh, jadi pada itu dihipnotis ya. Eh, sini dul. Ah, sini sini dipakai lagi dong belakang nih. Ya, biar ganteng dong. Dah, coba dul. Ayo sekarang gini dul. Memang hipnotis itu kamu harus mempunyai trik. Sebenarnya kamu itu udah menguasai, cuma nanti tak berkali mantra biar apa ilmunya itu makin meresap dan target itu makin terhanyut. Oke? Okay? Iya. Jadi kamu yang pertama harus tatapan kamu harus ke ke mata dia. Pangkal hidung. Pangkal hidung ini nih. Maksudnya biar kamu lebih yakin, tatapan kamu yang lebih tajam ke target. Oke? Okay? Tatapan kamu yang lebih tajam ke target, terus tak kasih tahu mantra. Ini dikasih tahu guys ini ya. Oke? Nah. Ya. Oke, siap ya? Ya. Terus sugestinya kamu juga harus pelan-pelan aja, pelan-pelan, relax. Yang penting tatapan kamu. Oke? Yap. Oh, praktek. Yakin betul bisa. Mas Andrew juga dihipnotis. Oh, iya. Oke. Oke. Okay. Aku dihipnotis. Oke, okay, guys, ini pembuktian yang kedua ya. Kita ya. Di rumah yang agak sepi nih. Biar betul bisa. Ditiduri dulu berarti, Dul. Tangannya kenapa tuh? Duh, telapak tangan. Itu tuh. Tidur. Wih, berhasil. Langsung tidur nih, Mas. Wah, ini bukan main nih. Mas Adu emang tokcer nih. Boleh berguru nggak? Oh, boleh. Gulung tangan. Mas, masuk. Ini nggak muat, kamu muat. Yang lurah aja di sini. Untuk orang yang saya sentuh, bayangkan di sebelah kamu itu cewek yang kamu sukai dan Anda sekarang berada di dalam bis. Bayangkan, jika Anda punya perasaan ke dia, ungkapkan saja. Wah, oh, Dito mundur dulu. Sekarang atau nanti? Oh, ya. Waduh, ini firasatnya aku lucu nih bakalan. Apa udah sudah tak maaf, Pak? Minta maaf ya Mas Adu kalau aku punya salah. Waduh, ini mantap nih gurunya. Mantap nih tuh. Orang yang saya sentuh, bayangkan kamu ada di dalam pisang sama kamu, dan di sebelahmu itu ada cowok yang kamu sukai. Cewek, cowok. Cewek juga. Cewek juga. Oh, atau? Terus cewek sama cewek gitu. Cewek sama cowok aja. Oh, ini bayangin ini jadi ceweknya. Iya. Oh, ya wes. Jadi ceweknya terus. Mas Adu mulai sekarang jadi cewek. Ya. Cepat. Untuk orang yang saya sentuh, sekarang Anda akan merasakan menjadi cewek dan di sebelah Anda itu cowok yang Anda sukai dan kalau ada apa perasaan ungkapkan saja. Oke. Okay. Ini kapan ini berdua ini? Enggak ini. Mau gua ini. Langsung dua-duanya. Yang lebih ramai itu. Iya. Kalau ini sudah cukup udah ya Mas. Sudah. Sudah. Belum. Langsung nih. Waduh. Ini untuk sangat berpengalaman, guys. Waduh. Buat orang yang saya sentuh, bayangkan kirimu itu adalah cowok yang kamu sukai dan jika kamu punya perasaan ungkapkan saja. Ini Mas Boy jadi cewek, kamu belum negesin. Hah? Oh iya. Untuk orang yang saya sentuh, kamu sekarang menjadi cewek. Nah. Tuh aku tapi jangan disalamin ya nanti tidak tidur. Nah. Udah tak maafin dul. Yakin aku. Mas Joko, kamu itu jangan deg-degan, udah. Rileks aja nanti enggak jadi kalau deg-degan. Belum. Tidur. Waduh beneran nih, guys. Batu yang saya sentuh. Bayangkan di sebelah kanan kamu itu adalah cewek yang kamu sukai dan kamu sekarang berada di dalam bis. Oke, sekarang gimana nih? Tuh guys, kita tonton ya. Dalam hitungan? Hah? Dalam hitungan ketiga? Dalam hitungan ketiga, kalian akan bangun. 1, 2, 3. Gimana reaksinya? Berhasil kayak guys ya?
tuh kan. Ih, mukanya Mas Boy merah Mas ya. Oke, gue ngomong lagi Dul. Apa? Semakin kalian menatap semakin cinta gitu Dul. Biar tambah kuat. Untuk orang yang saya sentuh, semakin kalian menatap pasangan Anda, semakin Anda cinta. Iya. Udah kamu sana biar in frame. Tuh, tuh. Siap. Mas suruh ciuman aja ya? Coba. Kayaknya seru ini. Ini random biasa ya lu guys, ini videonya random. Yo. Sekarang rasanya ingin sekali kalian mencium pasangan Anda. Iya. Ayo. Ini bahaya Dul, ini bisa lebih parah nih Dul. Udah tidurin aja kembali, tidurin aja semua Dul. Buat orang yang saya sentuh, sekarang kalian akan tertidur dan lelap, semakin lelap. Wah, udah Dul, bangunin aja mereka. Bahaya nih Mas Joko, ini terlalu bahaya nih. Iya Mas, untuk orang yang saya sentuh, sekarang kalian dalam hitungan ketiga kalian akan kembali normal. 1, 2, 3. Tok cel. Dekat-dekat kamu juga dekat-dekat. Asin nih. Ikan nama asin ya? Masa? Udah berhasil kalian, udah berhasil dihipnotis guys sama Entul. Serius? Iya. Wah, sukses. Oh, berhasil. Nih kalian tonton kontennya nanti. Wah, jago nih. Enggak mau nanti tidur aku. Entul, terus kamu kan tadi mau ngomong mau nyurupin orang. Iya. Coba yuk. Yuk. Coba. Pasti bisa nih bocah nih sekarang. Apa? Tapi kok aku enggak yakin ya, Mas? Heh? Kok aku enggak? Enggak, yang kamu pasti bisa, diri. Kamu yakin. Kok bisa. Bekali kamu adalah keyakinan. Nah. Oke. Kamu harus yakin dengan kekuatan kamu sendiri. Ya. Dan pasti kita itu bisa kesurupan, guys. Benar. Ayo, cepat buat kita kesurupan dulu. Aku juga pengen nih pupung ngawane kayak gini ya. Iya. Jangan. Kenapa? Nanti yang enggak bisa itu nyembuhin. Ah, kamu harus yakin. Kamu kan kalau bisa nyurup pasti bisa nyembuhin. Iya loh. Aku yakin. Bisa. Bisa. Nanti kalau enggak bisa ada Mbak Toyo. Nah, kalau Mbak Toyo enggak kerja. Eh tapi di rumah kamu deh yang terusnya luas. Oke. Oke, siap ya? Iya. Oke, yuk. Kita bawa dupa, guys. Yuk. Benar. Stop. Gimana Mas Yo tadi? Apanya? Gimana tadi? Good. Untuk lagi ingat betul. Tumpah tangan Mas, aduh kejut banget. Salah sendiri. Tapi Mas Joko kesempatan gua aku. Kalau enggak ada kita lapar toh. Mas Joko kalau diterusin kurang ajar nih. Ini payah nih, wah. Tapi itu undul bahagia. Tapi Mas Adul, kita mau nyenengin gimana lagi? Adul, udah siap Adul. Aku atau kita ungkapin aja ke Adul sekarang. Yuk. Siap, yuk. Oke guys, sekarang langkah selanjutnya ya. Ini kita mau pembuktian si Adul nih. Iya, membuat orang kesurupan nih Mas Adul nih. Dul, tapi ini ya, jangan yang gede-gede ya masukinnya ya. Ganas-ganas ya, Dul. Kalau yang Mas Joko bisa yang babi enggak, Dul? Bisa. Bisa. Oh. Bisa request ya? Heeh. Yaudah yuk, coba yuk. Mas Joko, Mak, katanya mau minta gedrubur. Hah? Woi, jangan, yang kamera enggak ada. Mas Dul, nyalain dong ini bahaya nih anak-anak nih. Nih. Oke, guys, biar kita prepare dulu ya, habis ini kita praktek. Stop. Kamu baca mantra yang biasanya aja. Emang dia tahu? Kamu hafal dia. Di antara kita tuh yang paling hafal ini. Oh, ala. Ya, semoga ya, kita udah siap, Dul. Ayo, aku harus siap-siap kameranya, guys. Aku harus mundur nih daripada aku nanti ikut kesetrum. Wah, apa-apaan nih? Wah, langsung bisa ya? Langsung rame loh Mas Yo. Langsung bisa Dul, berarti sukses nih. Bisa ditanya gak Dul? Bisa ditanya gak nih? Jangan, aku gak berani kalau nanya-nanya. Iya toh.
ini macam-macam guys. Ini kalau ini kayaknya siluman buaya nih. Ini siluman buaya. Kalau Mas Adu ini apa nih? Ini ular. Mas Adu siluman ular. Kalau Nemo ini kayak temonggo ya, spider ya. Oh iya. Iya. Mas Joko ini siluman apa dul? Cicak atau apa sih? Tapi apa kadal? Kadal loh. Ditanya dulu, ini makhluk apa dulu? Masih aku takut. Enggak apa-apa. Nanti kamu makhluk apa gitu, kamu nanya cepat. Kamu nanya? Coba ditanya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Kamu ceweknya apa? Kamu makhluk apa? Indonesia bisa. Mbah, kamu makhluk apa? Bukan. Blungkon. Ya udah dul, kasihan ini nanti kalau kelamaan mereka enggak kuat bisa bahaya loh. Bisa ngeluarin enggak kamu? Berusaha, ayo. Jangan sampai enggak bisa. Gimana ini taruhnya sini? Ya, situ aja dulu. Wah, guys, ternyata sih berhasil tuh. Tuh, Nemo sampai kayak gini nih. Aduh, sembuh dul. Ini sekali pukul bisa langsung bang. Tumbang semua nih. Wah. Apa-apaan sih ini? Dadulas. Wah, bisa. Ini yang galak dulu. Tarik sama dulu. Sip, itu dulu. Makanya besok bisa jadi asistennya Mbak Toyo nih. Jangan yang masukin aku besar banget masuk. Coba dulu. Tarik. Masuk, tapi kalau jadi asistennya Mbak Toyo kayaknya enggak bisa. Hah? Kenapa emangnya, Dul? Udah enggak apa-apa, nih. Sembuh juga aja. Jangan merendah gitu deh. Aku udah sadar. Wah, aku di mana nih, Mas Yo? Aku di mana? Planet Mars. Wah, Masya Allah ternyata ada kejutan ya? Iya. Betul. Iya ini. Waduh, badan sakit semua. Waduh. Yaudah, habis ini balik bakso. Aku besar banget nih, Mas, yang masuk ini. Aduh. Apanya? Boy? Yang masuk barusan besar, wah. Besar banget, Yo. Berarti itu termasuk kuat loh. Kuat loh, Mas Yo. Hebat dia loh, wah. Yaudah, Mas Adu. Gini. Sini, duduk semua. Wah, ini kayaknya dulu udah sangat berhasil ya, guys. Dalam apa? Inilah olah seperti inilah. Dan gini Mas Adu, kayaknya dia udah cocok deh dari asistennya Mbah Toyo. Oh iya, Dul. Jadi besok kalau pentas kamu pokoknya jadi ini. Sama aku ya. Jadi kan kadang Mbah Toyo kan kasihan kalau sendirian sama Mas Joko, itu kayaknya perlu asisten dari kamu nih. Iya, Dul. Kamu jadi asisten. Dan juga pembentengan nanti yang dari luar ya. Betul. Kayak kalau gitu bisa nih. Gitu. Pokoknya si Indur nih the best part. The best. Udah sakti nih. Oke ya. Jadi asistennya Mbak Toyo ya. Enggak bisa, Mas. Hah? Kenapa? Udah, nganu Mas Adu bersih-bersih dulu aja. Iya, Mas Adu. Itu loh kotor kakinya. Enggak apa-apa. Ya bukannya enggak mau tapi gak bisa kenapa, coba jelasin tuh. Kamu bareng gitu apa gimana sih? Kenapa? Kayaknya dia disimpan deh dari dulu deh. Cerita aja gak apa-apa. Ini Mas Adu mau ngonten gak sih sama Mas Joko? Iya, Mas Joko sama Mas Adu mau ngonten apa enggak? Kalau mau sekarang aja yuk. Udah. Aku libur lah, Mas Joko. Aku juga libur. Habis kesurupan capek. Hari ini, iya. Kesurupan berapa? Capek banget ini. Aku libur hari ini. Nanti aja. Emang kenapa? Ada sesuatu yang mau aku omongin tapi sekarang apa nanti aja ya? Sekarang aja dulu, nggak usah ditunda. Apa. Kita kan juga udah keluarga, mama lagi tutupin. Ya, kita kan sebenarnya lagi mau ke Bali. Nah, kita mau senang-senang ke Bali. Karena kemarin kita nggak jadi soalnya penyeberangan susah. Ini harusnya kamu seneng. Kamu liburan. Ilmunya sekarang udah sakti, udah bisa, udah bisa hipnotis, udah bisa itu ya apa bikin orang kesurupan, nambah nih, wah. Udah bagus tuh. Besok Agustus jobnya banyak, Dul. Bali Mbak Toyo. Ayo Dul, di mana mau kan? Dul kok diem, Dul? Enggak, Dul. Kenapa, Dul?
sedih. Kenapa? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nggak nangis? Kelilipan aja. Oh. Oh. Enggak, katanya mau ada yang diomongin. Ya. Gini dulu ya. Di antara kita itu udah deket banget dulu ya. Kita udah berapa tahun? Ingat enggak Andul dulu waktu ngonten di belakang pertama kali jatuh di kalen. Ya kan? Jatuh di kalen terus kita jalan-jalan ke Bali, kita ke Jawa Timur, terus kemana lagi Mas? Ya ke, kita petualangan udah banyak banget deh. Kenangannya banyak banget. Udah enggak usah ditutup-tutupin ada apa sebenarnya dulu. Eh? Gak apa-apa, yang namanya anak laki-laki juga butuh menangis ya, karena kita apa-apa. Agar nah, apa lebih itu. Plong, tidak ada beban. Kayak gitu, kalau tidak nangis ya teriak biasanya. Iya. Mas Aduk. Emang kenapa ya udah sini tidak apa? Biasanya kan juga tidak perlu tak cium. Oh ya deh. Peluk semua, peluk semua, peluk semua. Ini kita peluk lagi. Sudah. Apa dulu? Ngomong dulu. Sudah. Sekarang kamu ngomong. Udah ngomong. Aku paling enggak kuat guys kalau kayak gini guys. Ngomong aja dulu. Ngomong. Gangkonya benerin Mas Adul. Apa? Kamu ngomong aja enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa, nangis enggak apa-apa. Aku mau pindah sekolah ke Kebumen. Hah? Ya bener Tul. Beneran. Terus kamu gak sorting lagi Tul? Gak bisa. Terus siapa Tul yang bapak mas nama Tul? Tul. Bantu ke perusahaan. Itu gak bisa dirubah ya Tul ya? Emang kamu ke sana sama siapa? Emang kamu tinggal sama siapa? Sama Bude itu mas Tul. Yakin? Bener. Itu soalnya keputusan ayahku mas. Enggak usah dong. Terus yang bawa siapa besok? Yakin mau ke sana? Yakin gak tega banget guys ini. Gimana sih ini? Gimana mas? Dul? Iya kita gitu. Bisa negosiasi gak sih mas Adu? Sini gak perlu. Dul? Keputusan orang tuanya gak bisa. Andul beneran itu? Yakin beneran mau ke sana? Pindah ke sana? Enggak bisa ditawar lagi tuh. Enggak bisa. Coba ngomong sama ayah enggak bisa. Mungkin aku pulang tapi berapa bulan sekali gitu pulangnya. Ya. Penonton pasti pada kecewa nih. Iya, penonton kecewa terus kalau main enggak ada Andul. Terus aku gimana Tul? Iya pasti, aduh, biasanya tepuk tangan kalau ada dan Tul. Yang bokongin sebentar siapa? Aku rasain kalau jadi Tul dia tuh pasti dilema Mas Yul. Sementara dia harus tinggal ke sana sama apa ayahnya. Di sisi lain juga dia tidak tega ninggalin kita. Betul. Bener ya Mas, pengen tetap di sini. Ngibur banyak orang, ikut pentas kesana kesini seneng. Tuh kan? Tapi ya mau gimana lagi? Dia masih pengen menghibur penonton dan juga waktu di atas menghibur ke sana ke sini. Yaudah, Mas Aduh, kita runding aja nggak usah kamera on ya. Yaudah. Kita kembali lagi nanti guys. Nah oke, jadi kita udah runding ya. Memang kita apa keputusan Intul kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Memang iya. biarlah Andul menatap masa depan. Ya udah, tidak apa-apa. Tinggal kita yang harus berjuang terus berjuang ya. Apa? Ini belakangnya kalau dipakai Mas Adu pasti muat ini buat Mas Adu aja ya. Wah. Ya ampun, Tul. Ini kalau kayak gini aku tambah gak tega ya. Iya. Nemo juga nih, Nemo udah gak kuat guys, kan dia biasanya bawa apa sama. Gak pakai ya dulu ya. Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke. Makasih ya dulu ya. Sama Mas Joko besok. Itu pocoknya yang gagal ular di Mas Joko aja gak apa-apa. Enggak deh, makasih ya dulu ya. Hati-hati ya dulu ya. Nemo. Nemo. Udah ikhlasin aja, gak apa-apa Mas Adu.
Mas Nemo, Mas Nemo. Ayo betul-betul Mas Nemo, Nemo. Jadi ingat mereka berdua waktu mereka berdua itu bikin pipa itu ya. Iya, mereka berdua ini selalu seru deh. Iya. Banyak banget yakin kenangannya, guys. Banyak banget, guys, kenangannya. Ini saat nih masih ngomongnya aja kayak gitu. Mas Nim, aku masih ya udah cerin, gedruk sama apa namanya baru. Aku tuh. Oh iya, dia yang belum kesampaian ya. Desain, kan? Ya 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 ya. Jadi sini tak jam dulu, tang dulu. Mah, mah ya ampun. Dulu hati-hati dulu ya. Sekolah yang benar, ya. Hati-hati dul. Kayaknya kita yang harus sabar deh. Kita harus ikhlas menerima masyarakat ini. Soalnya dari orang tuanya sebenarnya nggak tega masyarakat. Kenapa harus ada seperti ini ya? Kita udah asik-asik bareng-bareng kayak gini loh. Ya udah, enggak apa-apa lah. Kita sekarang harus tetap semangat ya. Kita. Dadah. Enggak tega sebenarnya. Ya udahlah. Kita enggak bisa ngomong banyak, guys. Dan Nemo yang sabar, udah. Enggak apa-apa lah. This is apa maksud? Apa choice pilihan? Oke, tidak apa-apa lah, kita harus tetap semangat yuk, semangat. Kita doain aja yang terbaik buat Entul, semoga Entul sukses di luar sana. Amin. Biar masa depannya lebih cerah. Oke, amin. Yuk closing yuk. Oke guys, jadi ini aku sebenarnya nyesek banget. Aku mau closing, mau ngomong apa maksudnya? Ya. Kita jadi sekian dulu video dari kami Gauda Wisnu. Jangan lupa like, comment, and cintai terus kebudayaan. Salam serta tetap semangat dukung kita ya. Tetap dukung kita, guys. Yuk kita akan konten yang tambah keren yuk. Semangat.